suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kesempatan kali ini kita bakal gacha ya, karena udah ada Dream Festival 28 Oktober 2022 ya sekarang ya, lupa gue. Oke, kita bakal lihat trailernya dulu ya, anjay. Kalau sias cuy. Si keren sih ya. Mirip posenya Zeno yang dulu paid ya. Gitu juga ya, mirip sama Zeno ya, dia ini ya. Mantap sini boy, gile, Kalusias, Napoleon. Gue butuh sih ya, dia butuh ada dribblenya ya, bisa gue jadi bahan colokan cuy. Oke, kita lihat notice dulu ya. Ini bakal gacha all in sih kayaknya sih gue. Ya karena kiper debuff cuy. Ntar kita ngeliat statnya, a new player, video, release, apa nih? Oh, ini ya, apa namanya, kayak ininya doang ya. Will be released on our channel. Ya udah, tanggal 28. Nanti kali ya. Hari ini maksud gua. Kayak nggak ada lagi, cuman ini doang cuy. Shopnya juga itu doang. Dia klub ya, si Kalusias ya. Mantep sih ini klub nih. Oke, kita bakal lihat statnya dulu ya. Kalusias. Wah, anjing keren banget ya. Kalusias arke keren banget anjing. Ini kenapa jadi kayak kiper nomor 1 gitu ya? Lu lihat deh statnya. Entar lu. Stat tertinggi tuh masih dipegang sama si ini ya. Siapa namanya? Si Doleman ya. Kita coba bandingin yuk sama Doleman sama si Genzo sama FBS ya. Mirip sama Zeno yang mana ya? Tuh gue lupa deh. Nah, ini nih. Mirip sama Zeno ini anjir. Ya sedikit ya, sedikit mirip ya, yang satu gitu ya. Kita bandingin sama kiper yang lain ya. Richard, oke, Richard masih kuat ya dia. Gua kasih masuk sama Doleman deh. Kita lihat di sini catch terkuatnya itu dipegang, aduh nggak kelihatan ya. Cuman kalau sih nggak nomor satu ya, tapi tekniknya dia nomor satu ya. Powernya masih kalah ya. Ini tuh warnanya Doleman sama. Sama ini agak-agak mirip anjing. Nah, ini gini dulu deh. Oh, power masih gedean si ini ya. Powernya si siapa namanya? Si Doleman ya. Dan kalau dari segi catch gedean si Doleman ternyata guys. Kita lihat Doleman berapa sih statnya? Numerical value 12.720 ya, dan dia sama-sama shot killer flying ya, sama kayak Kalusias ya. Ini 12% yang si Kalusias 10% ya. Tapi dari segi teknik menang si Kalusias jauh sih. Tapi kalau dari segi power menang si Doleman ya. Tapi kalau menurut gue guys ya, sebenarnya kalau dari segi balance statnya ini, si Kalusias ini tuh lebih kuat sih dari segi raw statnya ya. Dan di sini dia ini shot killer 10% ya. Dan ini klub ini lagi ya, klub apa namanya 20% ya, berarti bareng sama si Radunga ya, bisa 60% mungkin. Nah ini buset, stamina nya irit loh, 390 loh, nggak lebih dari 400 anjir. Just shaving, ada rate nya juga ya. Jadi kalau sih saya tenang sini, tapi nggak ada block cancel ya, sama nggak ada apa namanya yang umpan jauh ya, apa sih namanya itu, long feet ya. Adanya safety zone versus skill player sama ignore type guys. Wah ini sih yang menurut gue bikin broken sih Dani. Debuff itu tuh kalau Genzo tuh masih kuat lawan Pierre Amanatureza ya. Cuman kalau lawan Hyuga, lawan Hyuga juga oke sih. Kayaknya sih buat lawan Hyuga nih bakalan oke banget sih ya. Udah gitu nih safety zone juga lagi anjir. Nah ini debuffnya 5% ya kalau nggak salah ya. Debuff 5% cok, gila safety zone. Season harusnya diganti sama flying killer ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini udah oke banget sih. Dari segi statnya itu udah oke banget sih. Dan momentumnya gede banget anjir 510. Tapi sayangnya di sini gak ada skill block cancel ya. Jadi kalau kayak modelan Stins. Tapi Stins gak bakal bisa goalie juga sih kayaknya. Siapa ya?
yang ada block cancel, apa yang ada nge-skill block ya. Udah nggak ada sih ya, jarang ya. Cuman si Stins dulu ya yang benar-benar rese ya. Cuman Stins mana kuat lawan Kalusias cuy. Ini aja warnanya hijau, Kalusiasnya biru ya. Gue sih ngeliat sih, Kalusiasnya sih bakal oke banget sih di debuff ya. Cuman kalau ini menurut gue, nggak ada dia pun sebenarnya Genzo nggak masalah sih ya. Sebenarnya menurut gue ya. Karena Genzo itu lebih enak dipakai sih menurut gue. Karena dia pertama FBS sih udah. Menurut gue sih lebih enakan pakai si Genzo sih ya. Kalau misalkan nggak ada HA atau Bon ya masih tetap. Ya pokoknya nggak ada Bon ya maksud gue ya. Kalau nggak ada Bon kayak si kalau si apa si Genzo tuh lebih mantap sih daripada Kalusias ya. Oke kita langsung aja gacha ya. Nah, Napoleon tuh ada skill apa aja ya? Ada Kenan pas rank A ya, bukan rank S ya. Cuman Kenan dribble gue butuh sih buat ditaruh Napoleon yang biru ya. Soalnya susah cuy pakai strike line dribble, jelek banget momentumnya. Oke, kita bakal coba ngeteng 30 DB sisanya ini ya. Coba ya pokoknya berbagai cara lah. Oke, puter kamu masih zong ya. Seperti biasa memang. Seperti biasa, gacha itu memang agak susah guys. Cuman gue sembara harap kayak gacha waktu gacha Radunga ya. Gacha Radunga dapet cuy. Oh, langsung dapet, please. Oh. Ayo Allah, Kalusias, please banget. Kalusias, udah kalau Kalusias udah stop. Ah, kiper ijo. Waduh, udah tepat warnanya sih ya sama posisinya ya. Cuman bukan yang kita cari, guys. Wih gila anjir 10 DB kalau dapet itu gue gila, gue langsung merinding jancok anjir. Merinding jancok tuh gimana anjir? Merinding disco. Oke. Susah ya kalau ngeteng itu ya. Tapi tadi dapet loh 10 DB anjir. Yeay bisa ya. Kalusias kantu papa please. Kalusias Ikzomina. Tapi ini udah pasti SR ya ngeteng ya. Kok dari tadi SR mulu ya? Bukannya kalau ngeting tuh ada R-nya ya? Waduh, ada chance tapi nggak ada ini ya. Oke, kita coba apa namanya? Bukan ngeting ya, apa nge-pull multi sekali. Aduh, deg-degan coy. Please, Kalusias. Sumpah, ada Kalusias gue lengkap banget sih. Recharge baba ya, nying. Bismillahirrahmanirrahim guys. Kalusias. Let's go. Kalusias please. Please Kalusias club. Ada chance 5 burung. Ini kemungkinan besar SSR tapi kita enggak tahu SSR apa. Aduh anjir sumpah lu demi apa lu? Wah gila. Cinggu di prank club bangsat, bangsat. Udah chance 5 burung, cok. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, aku cuma pengen Kalusias. Daripada pakai Genzo, anjir. Pakai Genzo sih sebenarnya oke banget sih. Cuman kalau starternya Kalusias tuh bakal keren banget ya. Daripada pakai Recharge, anjir. Recharge tuh karena pasifnya jelek banget, anjir. Oh, sumpah bau, cok. Wah bau anjir. Waduh. Gue coba ngeteng dulu lah ya. Gue udah mulai panik nih bray. 130 DB already anjir. Tinggal 150 DB lagi ya. Aduh iya bener cok. Pusing bro. Kenapa tuh gacha tuh bikin orang pusing ya. Duh pake penuh pula anjir. Ayolah, Kalusias, please. Come to papa. Radunga kemarin udah datang. Kamu ya, sekarang juga harus datang dong. Tapi warnanya hijau sih ya. Coba warnanya... Warna apa ya? Gak tahu sih. Warna biru kalau ada ignore type sih oke banget sih ya. Buat lawan Genzo. Buat lawan Hyuga ya. Jadi nggak takut gitu. Keeper biru. Tapi lawannya Hyuga.
kayak Salinas kalau ditaro ignore type tuh bakal oke banget sih sebenarnya. Bakal broken juga tuh Salinas ya. Tapi makanya sekarang problemnya tuh Salinas tuh kalau ketemu Yuga doang ya. Kalau ketemu Pierre masih suka jebol juga sih karena di FW ya. Cuma Salinas itu tuh udah bener-bener nggak bisa dipakai guys. Gue udah ngerasain banget ya di akun Nabila FC ya. Udah jelek banget sekarang tuh si Salinas itu. Ini mana SSR-nya ya? Udah hampir 100 dB lebih. Udah 100 dB lebih malah, bukan hampir ya. Tolonglah. Ampunilah dosaku ya Allah. Masih gak dikasih. Tolonglah klub. Masya Allah, chance masih ya. Gue dari tadi tuh di PHP-in chance mulu ya. Tadi 5 burung chance anjir. Itu gue kayak, wah ini malah dapet nih. Apalagi SR plus ya. Tuh. Ini Natureza ya. Aduh, Natureza tumben gak bisa diharapin anjir. Biasanya Natureza tuh memberikan suatu pencerahan anjing. Tapi tadi kagak. Tuh, Mamang. Masih nggak dapet ya. Saya sudah mulai panik guys. Tapi gue nggak bakal all in deh kayaknya guys. Banyak hal yang harus gue lakuin bulan ini. Ya Allah, masih belum dikasih. Sekali lagi ya. Sekali lagi ngeteng ya. Tuh. Masih belum dikasih guys. Aduh, gue udah mulai pusing. Oke, kita coba multi ya. Oke. Gak usah banyak-banyak cancel deh, satu kali cancel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalusias, please. Wah, gila bro. Gila, kagak dapet anjir. Apa kita pancing pakai tiket SSR kali ya? Gila, gue SSR-nya cuma satu doang anjir. Si Ken doang. Wah, dibau nih, bray. Muka-muka panik. Muka-muka panik. Ini hadiah ranked masih belum ada anjir. 14.30 ya biasanya ya? Aduh, Mak. Gue masih berusaha guys, sebentar ya. Gue masih berusaha banget nih buat nyari. Aduh, ampunin. Menggacha tuh susah, cok. Oke, kita gacha ini dulu deh. Ini kalau dapat SSR sedih banget sih gue. Oke, emang bau ya guys ya. Tuh emang bau guys. Di sini pun juga nggak dapet ya. Apa kita trigger pakai tiket SSR kali ya? Trigger pakai tiket SSR deh. Ada dua nih. Kalau dapat Michael Debon mantep sih, yang hijau tuh gue pengen banget tuh yang hijau. Gue lagi pakai sementara tuh pakai yang merah sih soalnya. Sebenarnya sih merah juga nggak jelek sih, karena dia ada 15% minus 15% auto intercept ya. Gila bau banget ya. Apa kita ke home dulu kali ya? Deg-degan gue anjir. Hadiah ranket juga belum. Wah, ini nih ya hadiah ranket ya. Wah, ini dia. Hah, ini dia guys. Aduh, gue abisin anjir. Bener-bener lu klap. Ini apa deh? Ini SSR tiket ya. Oh, bisa milih ya. Oh, 100 besar ya gue ya, lupa. Gue aja sampai lupa 100 besar gue anjir. Ya Allah, gak ada yang bagus. Yang baru ini dong anjir. Aduh, gila lu klub. Udah jadul semua anjing. Udah gak apa-apa, yang penting di sini dapat ya. Kita coba 5 kali ngeteng dulu. Biar digenepin cepet gitu. Dong, please dong, kalus ya. Atau kita coba seling-seling kali ya. Seling ya. Ini coba kita langsung pull multi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gue deg-degan anjir. Kalian tuh sama kayak gue gak sih? Gacha tuh lebay kayak gini gak sih?
Wah anjir, emang bau cok, sumpah. Gak ada SSR sama sekali. Klub ya elah, klub beneran dah, lu tega banget anjir. Apa gak usah pake jurus cancel kali ya? Duh. Lemes coy, sumpah ya gue lemes banget coy. Aduh aduh penuh mulu anjir. Kalau penuh tuh cebok aja. Aduh please lah klub. 71 DB anjir. Gue udah lemes loh sebenernya. Udah kayak, aduh, udah tremor tuh. Udah geter-geter tangannya. Kalau orang bilang ketar-ketir ya. Udah lah, ini kayak bau deh. Emang bau aja ini. Ya, sudah tidak bisa berharap ya guys ya. Oh! Please banget ini kalau sias dong. Rainbow anjir. Dari tadi kita tuh dapetnya dari ngeting, apa kita ngeting aja terus ya? Yuyu, bisa yuk kalau sias, please. Bismillah rem. Kalau sias! Aduh, sama-sama kiper tapi bukan DJ! Gue gak mau pakai ini. Sumpah, kenapa dapetnya kiper semua tapi tuh... Kiper out of the box semua, anjir! Cuma ampunin deh. Adalah gue gak tahu lagi guys. Gue literally lemes banget cok. Ya Allah, lemes sumpah. Ampun. Adalah kita coba multi deh, gue pusing. Malah dapetnya malah Salinas, saya bukan kalau sias ya. Bismillahirrahmanirrahim. Please banget klub. Please batu Allah, bismillah. Kasulus, yes. Please. Satu, oke, enggak apa-apa yang penting kalau sias. Sumpah, kalau sias gua udah seneng banget anjir. Iya. Aduh, di akhir pula, cok. Udah di akhir last DB anjing. Ya. No, kenapa? Tidak dapat guys. Oh, sedih. Ya, sudahlah ya. Kita memang tidak ditakdirkan untuk kalusiasnya guys. Ada paid gak sih? Gak bisa. Bahkan paid pun juga udah gak ada. Gak ada yang bisa digacha lagi guys. Aduh, lemes banget gue. Ya udah berarti segitu aja untuk episode kali ini. Gue gagal mendapatkan kiper Debon ya. Semoga gue nanti dapat sih ya. Gak tahu caranya gimana. Ini gue berapa medal sih? Mau lihat doang medalnya berapa? 71. Anjing 300 bro. Masih jauh perjalanannya bro. Berarti masih sekitar. Kan ini kan kurang 71 ya, 71 300. Duh. Gue buat ngitungnya pusing coy. Udah enggak usah lah, gue nanti aja ngitung. Ya udah berarti segitu aja untuk video kali ini. Gue di gacha kali ini gagal mendapatkannya ya, padahal gue tim Debon tapi gue gagal mendapatkannya. Semoga kalian yang gacha hoki ya, enggak ampas kayak gue guys. Ya udah berarti segitu aja untuk video kali ini. Ada yang bisa digacha? Ada yang bisa diambil enggak sih? Gak ada ya, udah habis semua ya. Ya sudah berarti sudah habis semua guys. Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian gacha hoki. Segitu aja. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.